Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Pelakon veteran Datuk Jalaluddin Hassan dilaporkan telah dimasukkan ke Ward Hospital Kanselor Tuanku Muhriz UKM pada Khamis. Perkara itu dimaklumkan sendiri oleh anak kepada aktor itu Zul Qayyum menerusi satu hantaran di laman TikTok miliknya pada hari yang sama. Susulan itu Zul berkata, bapanya tidak dapat tampil beraksi di sebuah program yang sedang bersiaran di televisyen swasta. Dalam masa sama, dia memohon doa orang ramai agar aktor berusia 69 tahun itu kembali sihat semula. Maaf semua, minggu ini abah saya tidak ada di Mega Spontan, baru dimasukkan ke hospital. Mohon doa daripada semua agar abah sihat semula dan cepat sembuh. InsyaAllah lepas sembuh, jumpa di Mega Spontan. Terima kasih, tulisnya. Bagaimanapun, punca pemilik nama lengkap Jalaluddin Tan Sri Haji Hassan itu dimasukkan ke hospital tidak dinyatakan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.